Bersama saya Irfan Budiawan di Seputar Bandung Raya Malam. Pemirsa, pemerintah Kabupaten Bandung mendesak pengembang proyek tol Soreang Pasir Koja atau Soroja mempercepat proses pengerjaan jalan sepanjang 8 km tersebut. Awalnya tol tersebut akan digunakan sebagai akses para atlet pada Pekan Olahraga Nasional beberapa waktu lalu. Sebelumnya tol Soroja ditargetkan rampung Desember 2016, namun hingga kini proyek tol sepanjang 8 km lebih ini masih dalam tahap pengerjaan. Bupati Bandung Dadang M. Nasir mendesak pengembang segera menyelesaikan proyek tol Soroja. Penyelesaian proyek tol tersebut terhambat karena masalah cuaca. Mereka janji misinya bulan ini sudah selesai, tapi kan oke, saya memaklumi dengan cuaca. Tapi bulan 5 saya mohon selesai. Fungsionalnya bulan 5, bulan 6, pertengahan ini sudah luar lari, bisa digunakan, pertumbuhan akan tumbuh. Bupati berharap proyek tol Soreang Pasir Koja bisa segera selesai agar dapat mengatasi kemacetan yang sering terjadi di Jalan Kopo Margahayu. Selain itu diharapkan dengan selesainya proyek tol ini, jumlah wisatawan ke tempat wisata di Bandung Selatan terus meningkat. Rezitia Prasaja, Bandung TV.